kacang panjang, Anda tentu sudah tidak asing lagi dengan tumbuhan yang satu ini. Kacang panjang adalah salah satu tanaman hijau yang tumbuh dengan baik di daerah tropis seperti di wilayah Asia, termasuk Indonesia. Karena bentuknya panjang seperti ular, kacang panjang juga disebut sebagai Chinese snake bean. Kacang panjang sudah lazim dibudidayakan di negara-negara tropis, bahkan seluruh dunia. Sayuran satu ini sudah sangat populer sejak lama. Namun sejauh ini, kacang panjang dibudidayakan hanya sebatas tujuan konsumsi dan sebagai komoditi sayur mayur yang menjanjikan. Artinya, belum banyak yang tahu jika kacang panjang ini selain enak dikonsumsi untuk berbagai menu masakan, ternyata memiliki segudang khasiat atau manfaat bagi kesehatan. Selain memiliki rasa yang enak saat diolah menjadi sebuah hidangan, kacang panjang juga mengandung antioksidan, vitamin, mineral, dan zat besi yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Ada manfaat kacang panjang untuk keindahan tubuh. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa kacang panjang dapat membantu memperbesar ukuran payudara. Hal ini, kacang panjang memiliki efek proliferatif terhadap sel payudara karena mengandung fitoestrogen, yaitu estrogen alamiah yang terdapat dalam tanaman kacang panjang ini. Senyawa ini dapat memacu proliferasi jika berikatan dengan reseptor estrogen. Penelitian ini dirancang untuk mengetahui kemampuan ekstrak etanolik kacang panjang dalam memacu proliferasi sel payudara. Seperti yang dijelaskan dalam jurnal CCRC Universitas Gajah Mada, hormon estrogen yang ada di dalam payudara diketahui dapat menentukan volume payudara. Kacang panjang misalnya dapat meningkatkan kadar estrogen yang memiliki andil dalam pertumbuhan payudara. Selain memperbesar payudara, fitoestrogen yang ada dalam kacang panjang juga memiliki manfaat untuk menekan pertumbuhan kanker payudara, seperti yang dijelaskan dalam studi di Journal of Clinical Oncology. Manfaat kacang panjang untuk kesehatan. Kacang panjang mengandung berbagai jenis nutrisi yang baik untuk tubuh, seperti beta-karoten, vitamin B1 dan B2, vitamin C, klorofil, riboflavin, protein, fosfor, tiamin, serat, zat besi, dan pektin. Selain itu, kacang panjang juga kaya akan mineral seperti kalsium, mangan, dan magnesium. Inilah beberapa khasiat atau manfaat kacang panjang bagi kesehatan. Manfaat yang pertama, menjaga kesehatan kulit. Memiliki kulit indah dan sehat sudah menjadi impian semua orang. Para ahli menyarankan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah. Kacang panjang dapat menjadi salah satu pilihan Anda kalau menginginkan kulit lebih sehat. Karena salah satu manfaat kacang panjang adalah untuk kesehatan kulit. Hal ini dikarenakan kacang panjang mengandung vitamin C. Sebuah studi menunjukkan bahwa konsumsi vitamin C dalam jumlah yang tinggi dapat mengurangi timbulnya keriput, kulit kering, dan memperlambat proses penuaan. Vitamin C juga sangat penting untuk kulit, ligamen, pembuluh darah, dan tendon. Selain itu, vitamin C juga dapat mempercepat proses penyembuhan pada luka dan mengurangi kemerahan. Manfaat yang kedua, menurunkan risiko asam urat. Asam urat merupakan salah satu penyakit yang mengganggu aktivitas keseharian. Menurut studi di Journal of Advanced Research, asam urat adalah penyakit sistemik yang diakibatkan oleh pengendapan kristal monosodium urat atau MSU di jaringan. Peningkatan serum asam urat SUA di atas ambang tertentu merupakan syarat untuk pembentukan kristal asam urat. Penderita asam urat dapat mencoba konsumsi kacang panjang karena penelitian menyebutkan salah satu manfaat kacang panjang adalah menurunkan risiko asam urat. Kandungan vitamin C di dalam kacang panjang juga dapat menurunkan asam urat. Melansir healthbenefitstime.com menyebutkan bahwa konsumsi 1000-1499 mg vitamin C dapat menurunkan asam urat hingga 31%. Ini menjadi salah satu manfaat kacang panjang yang tentu tidak ingin dilewatkan. Manfaat yang ketiga, menghalangi dampak radikal bebas. Manfaat kacang panjang yang lain dapat menghalangi dampak dari radikal bebas.
Hal ini dikarenakan kacang panjang merupakan sumber antioksidan yang baik dan bermanfaat dalam mencegah dan memerangi radikal bebas. Vitamin C yang terkandung dalam kacang panjang merupakan antioksidan yang mencegah kerusakan akibat radikal bebas, polutan, dan bahan kimia beracun. Penumpukan radikal bebas menyebabkan penyakit kesehatan seperti penyakit jantung, kanker, dan artritis. Manfaat yang keempat, mencegah risiko kanker. Kekurangan folat meningkatkan kemungkinan kanker usus besar, payudara, serviks, paru-paru, dan kanker otak. Asupan makanan yang kaya folat seperti kacang panjang dapat mencegah perkembangan kanker. Manfaat yang kelima, membantu meningkatkan kesehatan jantung. Selain mencegah tumbuhnya sel kanker, manfaat kacang panjang dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung karena kandungan asam folatnya. Hal ini dikarenakan folat membantu menurunkan homocysteine yang merupakan penumpukan protein yang meningkatkan kemungkinan stroke dan serangan jantung. Mereka yang mengkonsumsi folat dalam jumlah tinggi membantu mengurangi kemungkinan penyakit kardiovaskular. Ini mengurangi risiko penyakit jantung dengan meningkatkan kesehatan jantung. Manfaat yang keenam, membantu tidur lebih nyenyak di malam hari. Jika Anda sulit tidur nyenyak di malam hari, coba konsumsi kacang panjang karena ada manfaat kacang panjang yang dapat membantu tidur lebih nyenyak karena mengandung magnesium. Kekurangan magnesium adalah penyebab dari gangguan tidur seperti hiperaktif, gelisah, dan gelisah. Magnesium penting untuk fungsi GABA yang menenangkan otak dan meningkatkan relaksasi. Kacang panjang menyediakan jumlah magnesium yang cukup yang mengobati gangguan tidur secara efektif. Manfaat yang ketujuh, membantu kehamilan lebih sehat. Saat kehamilan, makanan kaya folat seperti kacang panjang sangat penting untuk dikonsumsi karena makanan kaya akan folat dapat membantu menurunkan kemungkinan cacat tabung saraf seperti anencephaly dan spina bifida. Ini menjadi salah satu manfaat kacang panjang untuk ibu hamil. Selain itu, kekurangan folat juga dapat mengakibatkan cacat lahir seperti malformasi anggota tubuh dan jantung. Folat sangat penting untuk replikasi DNA dan pertumbuhan sel janin yang tepat. Manfaat kacang panjang penting untuk mendapatkan kehamilan yang sehat. Makanan yang kaya folat mengurangi kemungkinan cacat tabung saraf sebesar 26%. Anda yang sedang hamil bisa mencoba manfaat asam folat. Kacang panjang adalah salah satu sumber folat terbaik. Dalam 100 gram kacang panjang terdapat 15% kebutuhan folat harian. Folat bersama dengan vitamin B12 adalah satu komponen penting dari sintesis DNA dan pembelahan sel. Folat yang cukup dalam makanan selama pembuahan dan selama kehamilan bermanfaat untuk mencegah cacat tabung saraf pada bayi yang baru lahir. Manfaat yang kedelapan, meningkatkan daya tahan tubuh. Menjaga daya tahan tubuh merupakan hal yang sangat penting untuk semua orang. Selain rajin berolahraga, konsumsi makanan sehat seperti kacang panjang juga dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Hal ini dikarenakan manfaat kacang panjang yang mengandung tiamin atau biasa dikenal dengan nama vitamin B1 yang penting untuk metabolisme energi. Tiamin atau vitamin B1 membentuk otot dinding saluran pencernaan. Tiamin membantu sekresi asam klorida yang diperlukan untuk pencernaan partikel makanan dan penyerapan nutrisi. Pencernaan yang sehat membantu menyerap nutrisi dengan baik. Semakin banyak nutrisi ke dalam tubuh, daya tahan tubuh akan terus meningkat. Manfaat kacang panjang juga mengandung banyak vitamin C yang tinggi. Dalam 100 gram kacang panjang menghasilkan 18,8 mg atau 31% vitamin C. Vitamin C adalah antioksidan kuat yang larut dalam air. Vitamin ini membantu membangun kekebalan untuk melawan infeksi, menjaga kesehatan pembuluh darah, dan menawarkan perlindungan dari kanker. Vitamin C tentunya bermanfaat untuk menjaga kekebalan tubuh anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan, yang membuat mereka terhindar dari segala penyakit.
Manfaat yang ke-9, meningkatkan kesehatan mata. Sama seperti wortel, manfaat kacang panjang juga dapat digunakan untuk meningkatkan kesehatan mata. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa tiamin dapat membantu melawan masalah penglihatan seperti katarak dan glaukoma. Kedua gangguan mata tersebut dapat dihindari dengan konsumsi kacang panjang karena kandungan tiamin dapat membantu untuk mempengaruhi sinyal saraf dan otot yang penting dalam menyampaikan informasi dari mata ke otak. Selain itu, kacang panjang merupakan sumber vitamin A yang sangat baik. Kacang memiliki lebih banyak vitamin A dibandingkan dengan kacang-kacangan lainnya, seperti kacang lima, fava, kacang hijau, dan lainnya. Vitamin A adalah salah satu vitamin penting bagi tubuh yang disediakan melalui makanan kita. Vitamin A menjaga integritas mukosa, memperbaiki corak kulit, dan meningkatkan penglihatan pada malam hari. Manfaat yang ke-10, membantu kesehatan tulang. Selain osteoporosis, ada beberapa kondisi lain yang mungkin terjadi pada tulang dan sulit dihindari. Manfaat kacang panjang bisa membantu untuk menjaga kesehatan tulang. Ini karena kandungan mangan dan vitamin K pada kacang panjang bermanfaat dalam menjaga kesehatan tulang secara efektif dan membuatnya kuat hingga tua. Kandungan vitamin K yang kaya pada kacang panjang bermanfaat dalam mencegah terjadinya osteoporosis. Inilah salah satu manfaat kacang panjang yang terbaik untuk kesehatan, terutama bagi penderita kondisi tersebut. Cara mengolah kacang panjang. Sama seperti sayuran lainnya, mengolah kacang panjang juga harus terlebih dahulu dicuci sebelum dimasak, kemudian potong sesuai selera. Dibandingkan setelah dipanaskan, manfaat kacang panjang akan lebih besar saat dikonsumsi secara segar, seperti jadikan lalapan atau campuran karedok. Namun, saat konsumsi kacang panjang mentah, pastikan dipotong lebih kecil agar lebih mudah untuk dinikmati. Selain di Cina, kacang panjang juga ternyata populer di India. Di negara tersebut, makanan satu ini sering disajikan dalam acara Pali atau Cavali. Kacang panjang digunakan dalam berbagai hidangan, mulai dari semur, kari, sabsi, nasi goreng, nasi pilaf, dan lain-lain. Dengan sayuran lain seperti bawang merah, bawang putih, kentang, kacang hijau, wortel, kubis, dan lainnya. Itulah beberapa manfaat kacang panjang yang mungkin belum Anda ketahui. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan keluarga Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan komen videonya ya. Subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk terus membangun channel ini lebih baik lagi. Jika Anda memiliki pertanyaan atau request, silakan diajukan di kolom komentar. Dari saya, narator Sahrul Amin, salam sehat, salam top herbal Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.